Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, di channel aku ini banyak sekali membahas kehidupan TKI di Korea Selatan, khususnya bagian fishing. Jadi buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa, jangan ragu buat subscribe dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Langsung saja ke pembahasan kali ini, yaitu mencari tahu soal asuransi kesehatan itu gimana, apakah yang nanggung saja. Tapi kalau misalnya kecelakaan, yang nanggung semua biaya perawatan majikan semua, 100% majikan. Kalau kita kecelakaannya masih dalam bekerja, yeah, kita yang nanggung majikan. Kalau kecelakaan yang di luar kerja, kayak kecelakaan ketabrak mobil atau apa, itu yang nanggung sendiri. Oh, nanggung sendiri. Iya. Jadi nggak termasuk asuransi? Nggak, bukan. Nanggung sendiri, kita bayar pakai uang sendiri, asuransi sendiri. Oh, gitu. Kalau kecelakaan dalam lingkungan kerja kapal, maupun di luar kapal, yang penting kita ininya kerja lah. Yeah. Yang nanggung semuanya majikan. 100% majikan. Begitu, menarik sekali ini. Ya bukannya senang ya, cuma kita pengen tahu karena ada buktinya. Ini mas, ini kecelakaan pas kapan sih? Pas setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, itu kecelakaannya gimana kejadiannya? Kejadiannya pas lagi kerja di kapal, pas lagi narik tali, talinya jepret, posisi saya kepleset. Kakinya kepleset, tangannya langsung ke jepet tali, diadu tali sama besi. Kalau saya yang bawa kepleset ini, apa kalau sama saya kepleset? Bisa ngindar lah kalau. Itu karena apa sih kok talinya bisa jepret? Yang tarik mulai kan nyangkut. Oh, nyangkut. Tarikan kenceng. Jadi kan bisa putus, bisa enggak. Namanya nyangkut tali kan bisa putus, kenceng nih, tarikan beban berat. Burung sama mesin kan jadi kencang. Oh, itu berarti sampai di bagian belakang? Bagian atas. Nata tali atau gimana? Buang tali. Oh. Atas tarik ke ditarik. Pas selesai tinggal dibuang bagian. Oh, itu pas lagi narik tali ya berarti? Berarti mau narik ikan? Iya. Oh. Kapal apa sih? Kapal Jemang. Kapal Jemang? Itu kapalnya berapa ton? Yang nggak tahu sih, ini kurang lebih ya di atas 80 tonan. Ini sampai masuk rumah sakit, itu langsung dibawa dari kapal langsung pulang atau gimana? Sampai pelabuhan kan masih subuh, jadi kan rumah sakit belum buka. Saya tidur di mess di apartemen, jam 7 diantarin ke rumah sakit sama majikan. Berarti pas waktu kecelakaan itu kapalnya langsung pulang? Ya, kan langsung pulang. Berapa lama perjalanan dari? Kurang lebih 1 jam, kurang tetap bikin cepat. Pada saat kecelakaan itu apa yang sama yang rasakan? Sakit kayak mau pingsan, badan lemes. Tapi enggak sampai pingsan? Enggak, cuma badan lemes banget, enggak ada tenaga. Tapi tangannya terasa sakit. Tangannya terasa sakit. Dia kayak, oh sakit banget kan, bener-bener sakit. Kayak mau pingsan. Saya udah dituntun sama teman. Jalan kaki juga mungkin terasa. Terasa. Kering. Orang papan sih. Tulangnya patah. Tapi luarnya itu. Luarnya enggak, cuma tulangnya dalam. Luarnya enggak lecet. Enggak lecet. Dalam nggak berdarah nggak, cuma memar, cuma memar aja, warna biru, biru hitam, memar gede banget nih. Padahal ini ya, memar gede ya, sekarang tulang sampai patah cuy. Bruh. Ini bukan maksudnya. Fuck you. Enggak cuy, ya, emang yang kena ini, ya kan? Iya. Ah, oh, yang kena tangan cuy. Buat teman-teman kalian yang mau berangkat ke Korea, misalkan kalian setelah datang di Korea kemudian apa
gaji kalian nggak ada yang dipotong tuh kalian harus menanyakan, maksudnya biar didaftarkan buat apa admin itu. Soalnya admin itu penting sekali. Misalkan kalian ada kecelakaan. Banyak yang dipotong sama majikan. Kalau majikannya nggak bertanggung jawab pun nggak didaftarkan. Tapi misalkan minta tuh gimana? Pasti dikasih atau belum boleh? Boleh, tapi kan bayar sendiri. Bayar sendiri. Jalan majikan, kalau majikannya baik, dibayar majikan. Kalau enggak, bayar dulu. Bayar sendiri. Makanya kan bisa ini separoh-separoh. Kemarin tuh Munir yang teman saya tuh pulang finish, mungkin bayar sendiri semua 100% enggak dari majikan. Enggak separoh-separoh enggak. Kata ejen peraturan baru itu mungkin bayar kita sendiri semua 100%. Enggak 50% enggak. Kata peraturan baru sih katanya semuanya. Semuanya? Enggak lewat ejen yang mana-mana tuh semuanya harus kita yang bayar. Bayar sendiri? Iya 100%. Dari kemarin-kemarin katanya kan 50-50. Tapi kemarin waktu teman saya pulang kita sendiri yang bayar 100%, bukan 50-50. Berarti termasuk ya kayak nabung juga ya? Iya, yang nabung. Kalau misalnya orang itu pulang, itu keluar semua? Keluar semua. Kita sudah nyampe di rumah, di Indonesia 1 bulan, uang asuransi sama uang itu pensiunan dari sini keluar semua. Satu bulan di rumah baru dikirim. Baru dikirim? Iya. Berarti pas waktu kita dari sini pulang itu nggak perlu mengurus atau harus mengurus sendiri? Kita ngurus di sini, sama agent. Oh, yang ngurus agent? Iya, kita cuma ikut sama agent, tangan-tangan. Oh, yang penting cuma ikut sama agent, agent udah mengarahkan. Iya. Setelah kita pulang, uang udah terkirim? Kita pulang sekitar di rumah satu, kurang lebih satu bulan, uang terkirim. Dikirim dari sini. Nah kan kita dapat telepon dari sini, uang udah dikirim, silakan dicek. Kalau banknya gimana? Semua bank bisa atau gimana? Semua bank bisa, cuma gini, di sini harus punya itu IC1. Oh IC1. Banknya IC1 di sini. Kalau boleh tahu kemarin temannya yang pulang itu finish dapat berapa dari Kukmin? Kurang lebih 3 juta lebih lah, 3 juta lebih. Kukmin. Itu dari satu majikan, nggak pernah pindah-pindah? Pindah, kan dari kapal Cumi pindah kapal Jerman, tapi di kapal Cumi dia nggak dapet itu Kukmin, majikannya brengsek. Oh gitu. Terus dapet Kukminnya di majikan yang sekarang. Oh gitu. Total semua kurang 3 juta lebih lah. Itu Kukmin dari majikan sekarang? Nah di kapal sini kan tidak tahu, di kapal yang tidak tahu. Terus, itu Kukmin, terus data apa? Dana pensiunnya? Dana pensiunnya itu Pajigem itu. Pajigem, oh Pajigem. Bonus total semua di sini kita selama 5 tahun? Iya, selama 3 tahun di kapal. Oh 3 tahun kemarin, di kapal ini? Iya, kemarin 3 tahunnya dapat 3 bulan gaji. Oh gitu. Ya, sekalian ditambah sama kominya kurang lebih 6 sudah tujuin 6 juta won. Jadi begitu buat teman-teman, misalkan punya majikan yang bagus, itu nggak perlu pindah-pindah. Maksudnya biar jelas keuangan Kukmin ataupun Pajigemnya ya. Soalnya kalau misalnya kalian sering pindah, itu nggak jelas ininya keuangannya, keuangan soal Kukmin dan Pajigemnya. Terus juga kan kalau misalnya pindah, itu makan biaya banyak ya. Belum tentu dapat majikan baik. Pas saat pindah itu kan image agent itu kan dipotong setiap harinya itu 50 ribu atau ada yang 40 juta. Kalau misalnya kalian lama sampai 1 bulan nggak dapat kerjaannya, harus menanggung itu, harus bayar image agent 40 ribu kali 30 hari.